Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah kembali berada di perakiran titik masuk ke Tol Getaci dari arah timur. Dan Abah perkirakan dari titik ini akan melayani dua ruas, dua arah, yaitu masuk ke Tol Getaci dan masuk ke Tol Get 1 km 149 Gede Bage di Summarecon. Dan sebelum Abah lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Seperti yang kita lihat, jauh ke sana itu sudah terpasang patok-patok kuning, patok-patok permanen yang menunjukkan jalur masuk dari arah Cileunyi ke Tol Getaci maupun ke Tol Get kilometer 149 Gede Bage Summarecon. Dan jelas dari sana tembok ini juga akan habis ini. Tembok ini akan habis, akan dibongkar, atau paling tidak kalau tetap juga akan ada di bawah elevated atau jalan susun untuk masuk ke Tol Getaci dan atau ke kilometer 149 Tol Get bis Gede Bage di Summarecon. Dan bagaimana bentuknya, mari kita ikuti sampai ke titik nol. Sekarang Abah sedang menuju ke titik nol. Berjalan menuju ke titik nol, mengikuti patok-patok yang terlihat di sawah yang berjejer. Dapat Abah bayangkan bahwa nanti lintasannya akan kurang lebih setinggi pagar inilah. Setinggi pagar ini melintas dari sana. Jadi pinggir jalan tol ini juga habis menjadi jalan lintasan. Sampai ke sana.